Halo Brosis, ketemu lagi dengan saya Cas Semudi, Kuloniki Tiang Alit. Oke Brosis, kalau Anda jalan-jalan di Bali, pasti Anda lihat banyak bule ya buka baju seperti ini ya. Nah ini buka baju seperti ini. Ya kadang kalau bule-bule yang agak songong-songong gitu. Saya pasukin di sini. Nah, habis itu yang ngebut kan. Nah, pertanyaannya, saya punya teman yang namanya kepala sekolah dari kelas dokter. Dia pengen banget praktekin seperti ini buka baju malam hari itu jalan-jalan di Legian ya. Tapi kenapa sampai detik ini belum terlaksana? Masalahnya apa? Ya, orang bule buka baju yang naik motor atau jalan-jalan di Legian di Pantai Kuta. Enjoy-enjoy aja, santai aja, dia sehat. Kenapa? Orang dia minumnya bir, pegangannya bir, gak masuk angin. Loh kita ini, orang Indonesia, minumnya air putih, buka baju seperti ini baru seri pulang kan udah masuk angin, udah kembung. Beda men, itu beda kelasnya. Ya seperti orang Indonesia itu, ya kan? Beda lah kalau bule. Kalau bule minum apa, minum bir, ya kan? Kemudian cemilannya itu kokokran, cemilannya steak, ya sehat lah Indonesia. Ya minumnya air putih, cemilannya apa? Gorengan. Ya masuk angin, ya pantas. Jadi video ini saya dedikasikan kepada kepala sekolah kelas burger Mas Kolis. Kapan kembali lagi kita tunggu buka baju seperti ini, kita jalan-jalan ke pantai, kita jalan-jalan ke Legian dan masuk angin. Jangan masuk angin nih, bajunya dimasukin, bila perlu kita nyewa motor mas ya, biar kelihatan keren bule gitu loh. Dijamin gak ini, gak apa, dijamin gak masuk angin. Kuncinya cuma satu resepnya, nanti Mas Kolis ya pegang apa botol bir yang udah dibersihin, dimasukin air jahe. Jadi biar kelihatan agak-agak teler-teler gitu. Tapi isinya air putih. Jadi kita berpikir ceri lah Mas Kolis, biar seperti bule. Kan Mas Kolis katanya pengen kayak bule ya. Yuk kita praktekan kapan kembali lagi. Jangan lupa ajak pakar sosial media Kang Arul. Oke, Brosis, terima kasih telah melihat video ini. Jadi bagi Anda yang ingin ke Bali, ingin mencobain jadi bule-bule ya, bajunya dilepas malam hari jalan-jalan. Tapi jangan sampai Anda minta pijet, jangan sampai Anda perutnya kembung masuk angin. Kenapa? Lucu sekali ya, tetap sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih Brosis sudah melihat video saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Siapapun bagi Anda, selamat berlibur di Pulau Dewata Bali. Kita enjoy buka baju dan jalan-jalan bebas. Oke, see you, goodbye.